Halo guys, balik lagi di channel HWNZ. Kali ini ada event Star Candy ya. Eventnya ada encore-nya Gon, Juna sama Sahu. Ini bisa dapetin materialnya di shop. Untuk Star Candy-nya sendiri ada ini Evo Juna yang intinya pertama, terus ini ada materialnya. Ada satu paket itu legendaris sama evo-nya. Ini ada evo gon, ada evo sahu, ada untuk pendanya ada scarecrow, wildfire shuriken, sweet sponge gun. Itu aja yang utama ya. Kalau yang di sini itu drag lulubel lagi, ini udah tiga kali drag lulubel. Terus ini shurikandi, ini drag dion, ini sweet lena sama flame of terra. Ini yang bagus mungkin sweet lena, akan diambil ini aja, ambil sweet lena. Flame of Terra kemarin juga bagus sebenarnya, tapi mending ambil sweet lena aja. Kalau pendanya ada punish monster, ada catchbot discharge, ada yon rangdol, ada spy pin drawing sama shield creator turn. Ini defense sharing udah nggak bagus diambil, ambilnya shield creator turn aja. Ini malah bisa buat counter Evo Juna. Kan tuh biasanya Evo Juna pada bawa Black Hole, bisa tuker. Kali ini itu aja. Kita nggak ngejar apa-apa tuh di Star Candy. Kali ini bakal mainin Sweet Lane aja nih, yang dulu udah pernah buat juga. Untuk pendanya ada helm biasa, ada warp ship, ada shield shoes, ada diamond punch gun. Langsung aja kita mainnya di mana ya, kalau Merkelen kurang cocok, ini arena aja. Nah itu diamond punch gun-nya bisa diganti sama switch punch gun ya. Itu cuma karena takut banyak yang pake scarecrow sama ya, scarecrow sih paling banyak. Pertama ketemu sama Mercury. Ini kita mainnya TTL ya. Ini itu harus pindah ke area kita terus yang ada konsernya. Dua. Di sini. Oke, pindah satu lagi. Ini ada defensi dari kontrol dagingnya yang kurang. Ini 11 saja, bukan ya, 9. Jumpingnya nyala. Pindah lah. Oke, pindah. Ini pindah ke area kita aja. Pindah. Nah, tuh ini pindah sini. Nah, pindah ini bisa auto landmark ya kadang, tapi kadang nggak nyala juga. Ini kemana ya, nggak ada di aman, ada spesies apa yang cantik-cantik. Ini 12 dapat. Mantap lah, nggak nyala. Kita ambil dulu. Kalau fire bangkit juga bisa sebenarnya. Kesini aja. Ini nyala, ini pindah kesini aja. Ini bisa undang. Enaknya yang speed itu ada HP-nya ya, kalau yang superstar itu malah nggak ada. Karena kalau musuhnya berhenti di area konser ini, bisa berhenti turnnya juga. Ini 4. Nah, ini nyala juga. Ini skillnya juga nggak aktif ya, kalau misalnya
tiba di konser, tapi kalau datang konsernya juga nggak nyala. Ini nyala, bisa nyala di area tourism juga. Ini bangkit aja nih. Kita kopi-kopinya ini minusnya juga nggak bawa kopi-kopi. Dua. Gunakan kartu bertahan. Mengagumkan. Sini aja, semoga satu lagi. Oh, nyalanya di HP ini. Satu lagi juga nyala. Ada di bawah angkut ya. Tadi TTL juga bisa, cuma pindah satu kode aja. Oke guys, kita lanjut ke gameplay yang selanjutnya ya. Oke, di gameplay kedua ketemu sama Snow Yim ya. Ini kayaknya bangkrut malam habis ini. Ada di start coach juga ya, ada shield ini karena pindah ke situ ya. Oke, 10 maksudnya kita nggak ada kopi-kopi, jadi ya bisa kalah ya. Ini kartu TTL ya, gak kecuali lawannya kartu bangkrut juga. Opsinya juga kontes, sering kontes lagi. Mau yang dark tapi belum di encore lagi. Dan dark itu bisa di encore lagi sebenarnya. Kemudian udah encore, sempat sekali lagi encore. Temannya ini jadi kalau lawan musuh yang mainnya TTL nggak bisa. Pindah lagi. Oh, 82% approach itu just mati tuh. Pindah.
sponsornya ada yang belum ada karyanya belum ada sponsornya, nanti di sponsornya dulu, jadi nggak keluar random dulu. Oke, ini pindahnya ke sini aja. Oke, ya masuknya. Kalau misalnya nggak sampai sini, nggak sampai sini kita lari. Aja lemahnya dia nggak ada kopi-kopi, jadi gampang kalau musuh TTL gampang kalah dia. Oke guys, gitu aja dari gameplay kali ini ya, penjelasan eventnya juga udah. Kalau mau nanti juga dibuatin ulang yang gameplaynya Game of Terra ya, ini juga bagus juga sebenarnya. Kalau mau ambil ya ini aja nggak apa-apa, atau tadi siapa Svetlana juga nggak apa-apa. Gitu aja guys, terima kasih udah nonton, jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai jumpa di next video, bye.